Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melihat sisa RAM pada handphone Oppo kita ya. Caranya mudah banget, teman-teman. Kita cukup cari menu pengaturan, klik saja. Setelah itu kita cari yang namanya adalah tentang ponsel, klik tentang ponsel. Selanjutnya kita cari juga namanya adalah nomor kompilasi ya. Nomor kompilasi ini ketuk 7 kali untuk mengaktifkan mode pengembang ya. Setelah itu kembali lagi ke menu pengaturan dan kita ke pengaturan tambahan ya. Setelah ke pengaturan tambahan, teman-teman bisa cari opsi pengembang ya, klik opsi pengembang. Nah, kalau belum aktif, teman-teman aktifkan. Setelah itu kalian cari yang namanya adalah layanan yang sedang berjalan ya, klik layanan sedang berjalan dan proses. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat berapa sistem memakan RAM kita ya. Sistem memakan 1,3 GB, aplikasi 1,5 GB dan bebas hanya tinggal 1 GB RAM, teman-teman. Jadi yang di bawah ini adalah aplikasi-aplikasi penguras RAM kita. Ya. Oke, baik teman-teman. Begitulah cara melihat RAM yang terpakai di HP Oppo kita. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.